guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Timnas Indonesia U23 dihujani kabar gembira jelang melawan Uzbekistan. Nomor 2 bisa bikin menang. Dikutip dari tvonenews.com, Timnas Indonesia U23 dihujani kabar gembira jelang pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 kontra Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifah pada hari Senin 29 April 2024. Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal usai menumbangkan Korsel U23 lewat drama adu tendangan penalti. Sementara itu, Uzbekistan yang menjadi runner-up di Piala Asia U23 sebelumnya lolos ke semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0. Berikut 3 kabar baik yang diterima Timnas Indonesia U23 jelang pertandingan semifinal Piala Asia U23 menghadapi Uzbekistan. 1. Nathan Joaon masih akan bermain. 2. Timnas Indonesia U23 masih akan diperkuat oleh Nathan Joaon saat menghadapi Timnas Uzbekistan. Sebelumnya, Nathan Joaon nyaris gagal melanjutkan perjuangannya bersama Indonesia. Namun berkat lobby dari PSSI, SC Heerenveen, selaku klub Nathan memberikan izin untuk bergabung dengan skuad Garuda Muda. 2. Timnas Indonesia bermain di Stadion Abdullah bin Khalifah. Sejauh ini, Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23 yang sama-sama dilatih Sintayong sudah bermain sebanyak 4 kali di stadion tersebut. Hebatnya, Indonesia selalu berhasil meraih kemenangan dalam 4 laga yang sudah dilakoni. Kemenangan pertama terjadi pada Piala Asia U23 2023 menghadapi Vietnam. Kemudian pada ajang Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia sukses membenamkan Australia, Yordania dan Korsel lewat drama adu penalti. Di pertandingan semifinal nanti, tuah Stadion Abdullah bin Khalifah tentu sangat diharapkan karena jarak Indonesia ke Olimpiade hanya tersisa 1 laga. 3. Kepercayaan diri. Kemenangan atas Australia, Yordania hingga Korsel menjadi modal penting bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Timnas Indonesia U23 yang pada awal turnamen sempat dipandang sebelah mata ternyata mampu berbicara banyak. Dengan kemenangan-kemenangan tersebut, maka Timnas Indonesia U23 tidak takut menghadapi Uzbekistan yang berstatus runner-up di edisi sebelumnya.